الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Tamunya marilah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bertemu dan dapat kita mengambil sedikit lagi pelajaran insya-Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana ada kisah yang menarik tentang seorang laki-laki yang berjalan daripada satu kampung menuju ke kampung lain semata-mata nak mencari ukhuwah dengan saudaranya, dan dia itu pergi tanpa ada apa-apa niat, semata-mata nak mencari silaturahmi yang menyebabkan ukhuwah mereka bersambung kembali. Hinggakan Nabi SAW menceritakan apakah kelebihan laki-laki yang bersifat demikian. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan daripada Abu Hurairah, anin Nabi SAW, anna rajulan zara akha, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki, dia pergi menziarah saudaranya di satu kampung yang lain. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatih malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Allah pun mengutuskan seorang malaikat. Ini cerita di zaman sebelum Nabi Muhammad. Allah pun utuskan malaikat untuk menemui orang tersebut. Dan apabila malaikat itu bertemu orang itu di perjalanan, malaikat tu pun tanya, qala aina turid, kamu ni nak pergi mana, kamu hendak ke mana? Dia jawab, qala uridu akhalli fi hadhil qaryah, aku nak bertemu dengan saudara aku yang duduk di kampung lain. Aku ni berjalan nak pergi jumpa saudara aku yang duduk di satu kampung, bukan di kampung aku. Bila sebut demikian, malaikat bertanya padanya, qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, adakah sebab kamu ni berjalan bertemu dengan saudara kamu tu sebab kamu ada benda nak minta, kamu ada benda yang cari, kamu ada benda hajat pada dia, ada kepentingan yang kamu nak ambil pada dia, lalu kamu pun menghubungkan silaturahim dengan dia? Maka jawab lelaki tadi, qala la, tak ada, semua tu tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku buat ni semata-mata aku cintakan saudaraku itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang begini adalah orang yang sangat hebat. Dia bertemu dengan orang lain tanpa ada tujuan-tujuan kebendaan. Tidak pernah terfikir untuk mengambil sesuatu daripada orang itu. Dan inilah hubungan ukhuwah yang sebenar, yang susah di zaman hari ini orang nak buat. Maka bila dia berbuat demikian, dia sebut kepada malaikat yang Allah utuskan itu,
Malaikat pun kata, qala fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang Allah utuskan kepada kamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabta fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu aku, dia mencintai kamu, Allah mencintai kamu macam mana kamu cinta kepada saudara kamu. Au kama qal sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak tunjuk bahawa Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Islam juga adalah hubungan dengan sesama makhluk. Betullah yang Allah sebut dalam Quran itu, duribat alaihimudzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minar rasul. Kamu akan kena kehinaan di mana jua kamu berada, melainkan kamu jaga hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama makhluk, hubungan kepada sesama manusia, dan hubungan yang perlu dibuat kedua-duanya sekali, tak boleh dipisahkan kedua-duanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pesan bab ni? Sebab hari ni dah nak masuk kita di penghujung Ramadan. Jangan lupa untuk Ramadan ini diadakan hubungan balik dengan persaudaraan di sekitar kita. Kalau kita pernah berhubung dan kita pernah berpisah, kembalikan tautan itu. Tuan-tuan, di antara benda yang saya sesal dalam hidup saya adalah saya tak engage orang. Saya tak kontak kawan-kawan lama. Saya biarkan mereka begitu saja. Sedangkan di situ ada kenikmatan, kenikmatan perhubungan. Kita dapat bertanya khabar balik. Kita berukhuwah semula. Dia kenikmatan tu tak boleh beli dengan wang ringgit. Kamu tak boleh bayar dengan duit. Kamu tak boleh ambil duit kamu banyak mana pun untuk memulihkan hati kamu sebab terputuskan hubungan. Sebab tu hari ini kita kena kembalikan semula hubungan persaudaraan ini, sama ada dengan kaum keluarga kita dipanggil qarabah kita, ataupun dengan kawan-kawan kita, yang menyebabkan kita boleh connect balik mereka untuk menyebabkan Allah memanjangkan usia kita. Kerana menghubung silaturahim, Allah akan memanjangkan usia. Bahkan ada satu hadis yang sempat saya semak tuan-tuan, tapi tak sempat saya menakolkan matannya, iaitu Allah membuka pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, dan Allah memberikan keampunan kepada siapa sahaja yang Allah akan beri keampunan, kecuali ada seorang yang Allah tak ampunkan. Siapa dia? Mereka yang bergaduh dan tidak menghubungkan silaturahim. Dan Allah tidak akan memberikan keampunan kepada mereka melainkan setelah mereka memaafkan sesama mereka dan menghubungkan balik silaturahim. Hadis itu betul-betul mencabar kita yang ada bergaduh adik-beradik, yang tak bertegur siapa. Kalau tidak, sia-sialah amal ibadah kita yang menyebabkan kita semayang teruk-teruk, kita puasa teruk-teruk, tapi hubungan keakraban ini tidak dijaga, maka dia akan sia-sia menjadi waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Banyak amalan yang kami terima di depan kami, tapi jadi semua bagai debu berterbangan kerana dia memakan kebaikan. Ingat, bila kita putus silaturahim, dia makan kebaikan kita. Walaupun kita banyak ibadah, tapi yang tu tak settle, tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah ni Tuhan yang akan bagi keampunan bagi siapa pun yang akan mengikuti dia, walaupun dalam keadaan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan, tapi dia tetap takut pada Allah, Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bila kita tengok cerita yang berlaku, tuan-tuan, ada seorang lelaki yang dia ni bakar diri dia. Dan cerita yang saya kata tuan-tuan pernah dengar, bagaimana ada satu hadis Nabi cerita, anna rajulan, ada seorang lelaki fi man kana qablakum, yang duduk sebelum daripada zaman kamu, rashahullahu malau wa walada, Allah bagi hartanya banyak dan dia ada anak yang ramai. Tapi dia pesan kepada anak-anaknya sebelum ajalnya tiba. Dia kata apa? La taf'alunna ma'amurukum. Hendaklah kamu buat apa yang aku perintahkan kepada kamu. Ma'amurukum bih. Apa yang aku perintahkan pada kamu, kamu kena buat wahai anak-anakku. Kalau kamu tidak buat, la awwaliyanna mirathi ghairakum. Aku akan bagi harta pusaka ni pada orang lain. Aku tak akan bagi pada kamu.
Apa yang dia minta pada anak-anaknya? Dia kata, idza ana mutu, kalau aku ni mati, fa'ahriquni, tolong bakar jenazah aku. Tolong bakar jenazah aku. Dan bila bakar itu, tolonglah, summas haquni, campakkanlah akan abu aku di tempat yang berbeza. Pisah-pisahkan, jangan bagi debu itu bercantum, abu itu bercantum. Kenapa? Fa inni lam abtahir indallahi khaira, karena aku ni tak ada kebaikan yang aku buat di sisi Allah, tak ada. Aku tak ada kebaikan. Sebab aku tak ada kebaikan, aku bimbang kok-kok nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan aku kembali. Tolong pisahkan aku. Qala fa akhadha minhum mithaqa, mereka pun mengambil perjanjian dengan bapa mereka tadi. Dan bila bapa mereka mati, fa fa'alu dhalika, dia pun membuat apa yang bapa mereka arahkan. Rupa-rupanya bila datang hari kiamat, Allah kumpulkan balik. Faqala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta, Allah Ta'ala tanya dia, dak yang hang bakar diri hang dulu tu pasal apa? Yang hang bakar diri hang dulu semasa hang mati dulu sebab apa? Dia jawab satu perkataan yang dia tak tipu depan Allah. Faqala ma khafatuka, sebab aku sangat takut kepadamu ya Allah. Perkataan takut pada Allah tu besar. Bukan banyak mana amalan yang kita buat, bukan banyak mana solat yang kita buat. Tapi jangan salah faham, solat yang kita buat yang banyak tanda kecintaan kita pada Allah, bukan tanda kekaguman jumlah yang kita ada. Bila kita buat qiyamulail, bangun tengah malam, tanda kita mencari redha Allah, kita buru cinta Allah. Bukan banyak mana malam yang kita hidupkan, itu tak penting tuan-tuan. Yang penting makhafatullah, takut ke Allah. Yang penting cari jalan supaya Allah redha pada kita. Di antara perkara yang Allah tak redha adalah memutuskan silaturahim tuan-tuan. Dia akan memakan kebaikan yang kita buat tuan-tuan. Sebab tu dalam cerita ini, sebab dia takut ke Allah, sebab walaupun dia buat benda silap dan salah, akhir sekali Allah masukkan dia ke dalam syurga kerana dia takutkan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menghubungkan balik silaturahim ni tuan-tuan. Kalau tidak, apa guna kita berbengkak kaki solat tuan-tuan? Apa guna kita berpuasa di siang hari? Bukanlah tak kena puasa. Jangan salah ambil maklumat. Setengah orang dia kata gitu, tak apa aku rela putus rahim biar tak semayang terus. Itu salah. Macam orang yang dia tahu bahaya merokok tuan-tuan, dia baca paper, dia baca artikel, dia tengok dalam Facebook bahaya merokok. Merokok ni sangat bahaya, boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan jadi masalah pada peparu. Maka apa yang dia buat? Dia bukan berhenti merokok, dia berhenti membaca tuan-tuan. Itu bahaya tuan-tuan. Jadi jangan salah faham, kita cerita ni bukan kita nak ugut. Kita cerita ni bahawa jangan sebab kita dah putus silaturahim kita tinggal tu ibadah. Kata dah halang-halang sangat, tak payah aku nak hubung dengan dia. Tak tuan-tuan. Satu bab yang kita kena faham dalam agama, agama ni adalah feeling dalam satu perkara. Kalau kita buat dan kita cuba laksanakan dia, walaupun perit, tapi feeling lepas tu sangat-sangat bagus tuan-tuan. Putus silaturahim, memang kita rasa ego, seronok. Lantak dia lagi, dia tak minta maaf, aku suka dia lah. Kalau dia tak mau baik dengan aku peduli apa? Kita bercakap dengan lidah, tapi hati kita tetap sakit. Hati kita tetap menderita. Lidah kita berkata demikian, ego kita berkata demikian, tapi hati kita craving nak, kalau boleh tolonglah baik balik, tolonglah baik balik, tolonglah hubung semula. Hati kita sangat nak benda tu. Percaya tak? Leburkan ego, buang semua masalah tadi, hubungi mereka tuan-tuan. Niscaya pada masa tu keindahan mula terjadi tuan-tuan. Itu dalam bab berkaitan dengan family, dengan jiran tertangga tuan-tuan. Walaupun kita tahu muka jiran sebelah kita sombong, tak pernah tegur kita, kita mula dulu. Sebab kita khalifah, kita dah buat sikap. Dah dia macam tu, kau macam tu, biar pergi kat dia. Sebab dia tegur, dia belagak dulu. Teruk. Mana yang menunjukkan kita dekat dan menjadikan kita berbeza? Kan Allah rakam dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi kepadanya unik sifatnya, berbeza daripada orang lain.
Tapi kalau kita lebih kurang dengan orang yang lain saja, kita pun tak kisah nak berhubung dengan jiran tetangga, kita pun tak mau tegur dulu sebab kita kata dia yang sombong dulu. Ah, dia pun 10 tahun tak pernah tegur aku, kenapa aku nak merenyih tegur dia? Ha, tak tentu. Kita mula. Tapi dia sombong ke ustaz? Normal. Dia tak mau tegur kita? Normal. Tapi kita say hi. Macam Azlin sebut, say hi hi, bye bye, tuan-tuan. Ha. Hai hai, okay, tak apa, bye bye, cukup, tuan-tuan. Jangan kecil hati. Yang penting kita memenuhi tuntutan hati kita. Bila kita berbuat demikian, kepuasan tu adalah kita, bukan dia. Dia memang terus sakit hati, tapi kita yang puas. Ini orang berjiwa besar. Tegur siapa saja, dia tak nak sedung, tu masalah dia. Yang penting kita buat dulu. Maka ketika itu yang bahagia adalah kita. Yang mustahak, kita bukan cari apa, kita cari kebahagiaan diri kita, tuan-tuan. Jadi marilah kita ambil benda ni insya-Allah. Siapa tak memanjang tengok tuan-tuan penat dah. Teranggut-anggut. Saya nak makan moreh pula, tuan-tuan. Jadi siapa nanti juga tu insya-Allah, Allah bagi rahmat dan kebaikan pada kita. Cuma seronok apa nama surah rahmah ni tuan-tuan sampai apa malam yang berapa dah, malam berapa tuan-tuan? 23 tuan-tuan. Malam ni kalau ikut Imam Syafi'i, kalau ikut Imam Syafi'i tu terbuka balik dalam Bayan Linnas siri ke-31 tajuk Lailatul Qadar. Mufti jawab, Imam Syafi'i kata malam 23 adalah malam Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar fi 23. Carilah malam Lailatul Qadar, Nabi kata pada malam 23. Imam Syafi'i pegang hadis tu. Malam ni kita cari tuan-tuan insya-Allah. Cari lagu mana? Tuan-tuan tak payah mana? Main surah tu. Oh, tak payah nak cari di tengah longkang, tak ada tuan-tuan, tak payah. Mari kita kiam mulai malam ni tuan-tuan. Kita buat hidup malam insya-Allah. Apa tanda ustaz dapat Lailatul Qadar? Apa tanda dia? Tak ada tanda. Tak ada tanda tiba-tiba orang tu tiba-tiba mai depan dia malaikat Israel. Tak ada tuan-tuan. Tu tanda mati tuan-tuan. Tak ada. Dia tak ada tanda apa. Tandanya orang boleh sebut gini ya. Esoknya dan seterusnya dia akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat makin dekat dengan agama dan suka sangat berbuat benda-benda soleh ni. Itu tanda dia dapat Lailatul Qadar. Tak ada tanda lain. Dan Aisyah tanya Nabi, kalau datang malam Lailatul Qadar, apa doa nak baca? Nabi ajar satu doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul af fa'fu anna. Itulah doa yang dia ajar. Kita tambah satu lagi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan minta hak pelik-pelik tuan. Ibu-ibu jangan minta pelik-pelik. Kalau ada suami yang garang, cengeng, ganas, jangan silap minta, ya Allah, suami aku garang, cengeng, kau lembutkanlah dia ya Allah. Jangan tuan. Sebab takut jadi lembut sungguh, macam hak menari, ada pondan duduk sekitar dia tuan-tuan, takut tuan-tuan. Ha, tak payah tuan-tuan. Tak payah minta benda-benda pelik, minta benda yang agak longgar, sebab tahulah Allah nak memperkenankan doa kita insya-Allah. Ini malamnya tuan-tuan, mari kita buru. Insya-Allah nikmatnya sangat besar tuan-tuan. Jadi orang yang mencari sesuatu, bukan menunggu sesuatu, bukan berlalu. Kita tak nak jadi orang berlalu dengan Ramadan. Kita tak nak macam lagu tersebut, berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Kita bukan orang berlalu. Kita tak berlalu, kita betul-betul nak cari Ramadan ni insya-Allah. Masa berbaki bukan kita buat cari Lailatul Qadar. Kita cari cinta Allah, Allah akan nugerah pada kita Lailatul Qadar. Kalau pergi cari Lailatul Qadar, takut tak jumpa cinta Allah. Cari Allah Ta'ala, munajat pada Allah, berbisik pada Allah, bercakap pada Allah. Paling mustahak saya tengah kempen ni, jom baca diary Allah Ta'ala, iaitu Quran. Kenapa saya kata istilah diary? Sebab kalau kita kata Quran, dia nampak berat. Dia nampak macam satu arahan, dia nampak satu macam protokol yang sulit dipahami. Tapi bila kita kata diary, diary ni mudah faham. Sebab Qardawi kata, Quran ni keistimewaannya apa? Dia telah mengumpulkan kalam Allah. Maknanya, Allah mengumpulkan seluruh hasratnya dalam ni. Seluruh hasratnya berada dalam ni. Nak apa? Semua dalam ni. Allah nak bagi kita apa dalam ni? Allah tak suka apa dalam ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah? Kata nak berhenti dah panjang pula. Mereka tak ada orang. Macam kita tengok dulu kadar iklan. Iklan yang kawan tu dia dukung, dia main dengan anak dia. Dia tanya, man tu burung apa man? Dengar tu, burung apa man? Burung murai, anak dia kata. Dia pun tanya, burung apa man? Burung murai.
Burung apa man? Burung murai. Eh bapak ni dah berapa kali nak sebut ayat abah dia apa? Sebut ni burung murai. Burung apa man? Burung murai. Abah, burung murai bah. Berapa kali nak tanya? Ah kan. Dia pun ambil diary mak dia. Cuba baca diary mak kamu. Dia pun baca. Ketika ayah, ketika suamiku mendukung anakku, berkali-kali dia bertanya, itu burung apa? Suamiku menjawab, itulah burung murai. Burung murai. Dan tak jemu-jemu anakku bertanya, dan suamiku melayan, itu burung murai, tanpa rasa jemu dan tanpa rasa untuk mengelak daripada menjawab pada anakku, itulah suamiku. Bila dia baca dari mak dia, dia tak pernah jumpa mak dia bercakap begitu, tapi dalam diary ada kenyataan demikian, dia terus peluk ayah dia, ayah sayang ayah sungguh. Itulah maksud dari Allah Ta'ala. Kita tak boleh jumpa Allah, tak tengok Allah. Nak tahu Allah nak apa? Buka diary tuan-tuan. Buka ayat tengok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Bila kena satu benda, teringat ayat tu, tuan kata, kalau jadi benda ni, tanda aku mampu ya Allah, kau telah tebut aku mampu dalam bab ni. Kalau tidak, takkan kena dengan aku macam ni. Sudah tentu aku mampu. Tapi kalau tak faham ayat tu, tu yang merungut. Pasiapalah Tuhan buat gini kat aku? Pasiapalah Tuhan balas aku macam ni? Kenapalah aku kena bebanan yang berat ni? Sebab kita tak baca diary Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita ambil diary ni. Jangan sibuk nak khatam. Khatam itu boleh, tapi sibuklah dengan membaca satu persatu agar nampak Allah nak apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda kamu suka tapi tak baik untuk kamu, ada benda yang kamu suka, ada benda yang kamu tak suka tapi baik untuk kamu. Ha. Ada benda kita tak suka. Ustaz, tak sukalah aku jadi macam ni. Baik untuk kamu. Hari-hari macam tu, betul tak? Ada benda saya tak suka jadi Ramadan ni. Ada benda tak suka. Tapi bacalah ya Allah. Tadi macam Allah tegur saya banyak kali tuan-tuan, layak. Imam kita baca pula sedap tuan. Wallahu yarzuqu liman yasha'u wa yaqdir. Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki, dan Allah sempitkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Ada masa kita rasa rezeki kita sempit, jangan takut, Allah yang buat. Setelah kita berusaha keras nak dapat, adalah Allah nak bagi jalan lain. Dan Allah rakamkan, ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki kadang-kadang datang tanpa disangka-sangka. Kan menarik membaca dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang baca dalam bentuk punishment, dalam bentuk rasa Allah nak hukum, dalam bentuk Allah nak gugat, ya. Saya nak perhati balik sampai ke hujung ni, duk baca berdawal sampai ke hujung, saya dapati satu. Allah Ta'ala ayat-ayat azab, dia hanya ugut kelompok yang mungkar, sorry, kelompok yang enggan, kelompok yang lawan dia, kelompok yang tak mau Islam. Tu ya. Tapi untuk orang yang buat maksiat macam kita, suka tengok perempuan janda ni, tuan-tuan, Allah masih lagi buka ruang untuk kita kembali kepadanya dan memujuk kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan putih asa daripada rahmat Allah. Allahu akbar. Kalau tak rasa nikmat lagi, tak tahulah. Inilah kenikmatan tuan-tuan. Ambillah kenikmatan ni, jadikanlah sebagai Tuhan. Hubungkan silaturahim, bagilah infak agar amalan kita betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kita cinta dan beriman kepada Allah. Saya berhenti kat tu insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Macam biasalah tabung di belakang sana tuan-tuan, ada ustaz pembangunan ustaz pro, kita telah siapkan dia tuan-tuan. Saya dah buat banyak dah efek dalam tu. 50,000 duit saya telah lebur dalam tu tuan-tuan. 3 orang pekerja telah kita ada. Insya-Allah lepas Ramadan nanti kita nak ambil seorang lagi programmer untuk pastikan Ustaz Pro memberi pengisian-pengisian yang baik. InsyaAllah semua benda berkaitan dengan agama akan ada dalam Ustaz Pro. Cuma hari ni saya minta tuan-tuan download dulu, biar ada di phone kita, sama ada melalui Google Play, sorry, apa, Play Store ataupun App Store, bagi ada di dalam phone. Sebab nanti bila dah kita upgrade, akan ada notifikasi apa-apa maklumat baru yang kita nak sampaikan. Jangan komen dulu, memang banyak masalah, memang tak perfect, memang ada saja benda-benda yang sangkut dan sebagainya. Tapi
tapi kita minta dengan as-sabiquna al-awwalun yang tolong kami untuk review, menyebabkan kami akan getting better every day insya-Allah. Bantu kami dalam waktu insya-Allah. Masa yang sama, semangat tuan-tuan bukan untuk sedekah, semangat tuan-tuan untuk pembangunan dan akan pergi jauh dengan Ustaz Pro ni insya-Allah. Satu hari bantu kami, kami nak keluar daripada meminta-minta, sebab lepas ni bila Ustaz Pro dah mantap, kita pula nak bagi sumbangan pada orang lain insya-Allah. Tapi sekarang ni memang kami berada dalam asnaf gharimin, berhutang kerana agama, dan asnaf fi sabilillah yang buat kerja membangunkan agama. Dua asnaf ni orang suka lupa tuan-tuan, iaitu gharimin, berhutang kerana agama, ibnu apa fi sabilillah yang buat kerja fi sabilillah. Kalau tuan-tuan ada zakat yang mana tuan-tuan telah bayar dengan lembaga zakat, kemudian ada dia bagi refund balik, kok-kok duit tu boleh bagi zakat untuk kami balik, alhamdulillah. Kalau tak ada tak apa, doakan yang baik insya-Allah. Nabi kata fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tak ada nak sumbang, doakanlah untuk kami agar kami boleh pergi lebih jauh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.